Baik, selamat pagi. Nah, kali ini saya akan membagikan sebuah jamur. Jamur oranye ya. Nah, warnanya oranye. Oke, ketemu lagi dengan channel saya Anonymous. Jangan lupa untuk like dan subscribe videonya ya. Semoga channel ini terus berkembang dan menyajikan video-video bermanfaat dan menarik lainnya. Baik, jamur oranye ini adalah salah satu jamur yang biasa tumbuh di, dia tidak bisa tumbuh sembarangan, tapi di pohon tarap. Nah, ini tarap yang sudah mati. Kalau kami sebut itu pohon tarap ya, pohon papuan, sejenis pohon nangka hutan. Nah, lihat ini, dia memiliki, nah untuk belakangnya ada seperti guratan. Nah, ada seperti guratan begitu. Nah, ini untuk belakangnya seperti itu ya. Oke. Nah, jamur ini lumayan elastis. Jamur oranye ini biasanya bertahan selama apa ya? Selama boleh dibilang 2 hari, 2 atau 3 hari dia akan mati. Nah, ini juga ada jamurnya. Oke. Nah, dia biasa di batang getah bisa. Nah, atau di ini. Oke. Baik, untuk jamur ini teman-teman tidak bisa dikonsumsi atau dimakan karena belum pernah orang kampung kami memakan ini. Mungkin mengandung racun ya. Racun atau bisa berakibat tidak baik bagi tubuh kita. Baik, demikian pemaparan saya. Terima kasih telah menyaksikan dan selamat pagi. Nah, ini dia ya. Nah, ini lagi. Oh, patah. Bentuknya seperti ini. Jamur oranye ya, unik kan? Oke.